ada Ronaldo, skuad MU saat ini lebih baik dari ketika raih treble tahun 99? Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengklaim memberitahu anak asuhnya bahwa mereka lebih baik dari skuad Setan Merah kala meraih treble winner pada tahun 99. Pada jendela transfer musim panas kemarin, MU merekrut 4 pemain, yakni Tom Heaton, Jadon Sancho, Rafael Varane, hingga yang terakhir Cristiano Ronaldo. Untuk pulangkan Ronaldo ke Old Trafford, MU perlu membayar harga transfer senilai 15 juta euro, ditambah biaya tambahan senilai 8 juta euro kepada Juventus. Melansir The Sun, Solskjaer merasa bahwa kedatangan sosok Ronaldo membuat skuad MU saat ini lebih baik dari tim Setan Merah pada tahun 99 silam. Kala itu Solskjaer turut menjadi bagian dari skuad asuhan Sir Alex Ferguson yang sukses merengkuh kejayaan di pentas Liga Primer, Piala FA, dan Liga Champions. Solskjaer pun diklaim tidak percaya bahwa Ronaldo bisa menjadi sosok kunci untuk gelar Liga Primer MU yang sudah bertahan sejak tahun 2013 silam. Ini pesaing gelar Liga Primer terberat Man United menurut Solskjaer, mengejutkan. Manchester City telah sangat dominan di Premier League dan telah memenangkan 3 dari 4 musim terakhir. Tapi mereka bukanlah pesaing gelar terberat bagi Manchester United di musim ini di mata Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer memandang bahwa Chelsea akan menjadi rival terberat dalam perebutan gelar Liga Primer di musim ini. Ancaman yang lebih besar ketimbang Manchester City maupun Liverpool. Sudah lama sekali sejak terakhir kali The Red Devils berhasil menangkan gelar Liga Domestik pada 2013 ketika Alex Ferguson menjalani musim terakhirnya bersama klub, sementara 4 manajer berbeda sejauh ini telah gagal membawa kembali trofi Liga Primer ke Old Trafford. Solskjaer bahkan telah gagal mempersembahkan trofi apapun sejak mengambil pekerjaan pada Desember 2018 lalu. Tapi dia menunjukkan progres yang baik dan berhasil finish di urutan kedua Liga Primer musim lalu di bawah Manchester City. Dan di musim panas ini, taktisi Norwegia juga telah banyak memperkuat skuadnya dengan kedatangan Tom Heaton, Jadon Sancho, Rafael Varane, dan Cristiano Ronaldo. Membuat peluang mereka diharapkan semakin besar untuk menangkan gelar Liga musim ini. Solskjaer mengkhawatirkan ancaman juara Eropa Chelsea dalam perburuan gelar Liga Primer musim ini. Menganggap skuad asuhan Thomas Tuchel sebagai rival terberat ketimbang Manchester City maupun Liverpool. Memang The Blues berkembang pesat sejak manajer Jerman menggantikan legenda klub Frank Lampard di kursi panas Stamford Bridge pada Januari lalu. Menangkan Liga Champions musim lalu dan mencapai final Piala FA. Mereka juga telah banyak memperkuat skuad mereka dengan kedatangan Marcus Martinelli, Romelu Lukaku, dan Saul Niguez. Ronaldo tak perlu bayar pajak atas penghasilan selama bermain di MU. Cristiano Ronaldo mendapat keuntungan atas keputusannya pindah ke Manchester United. Tidak seperti di Italia dan Juventus, Ronaldo tidak akan membayar pajak atas penghasilan yang didapat saat bermain di Inggris. Pajak telah menjadi masalah yang pelik bagi pemain sepak bola. Di balik gaji besar yang didapat, mereka juga harus cermat menghitung beban pajak yang mereka bayar sesuai aturan masing-masing negara. Ronaldo baru saja memaksakan kepindahan dari Juventus. Sang pemain sejatinya masih punya kontrak hingga Juni 2022. Tapi Ronaldo bersikeras ingin meninggalkan Juventus dan keinginan itu terwujud. Pindah ke Inggris membuat Ronaldo punya keuntungan dari sisi finansial daripada bertahan di Italia. Sebab merujuk pada laporan Financial Times Italia, dia kini bisa mendapat gaji secara penuh tanpa dipotong pajak. Pasalnya pemerintah Inggris saat ini tengah menerapkan kebijakan res non dom. Kebijakan itu memungkinkan setiap pekerja asing yang tidak berdomisili di Inggris Raya mendapat kebebasan dari tanggungan pajak penghasilan selama 7 tahun. Pajak yang dibayar Ronaldo ketika masih bermain di Juventus jumlahnya memang tidak cukup besar. Sebab pemerintah Italia punya kebijakan pajak tetap, jadi Ronaldo membayar jumlah yang sama setiap tahun. Ronaldo hanya membayar 100.000 euro per tahun untuk kategori panjang pendapatan asing. Jumlah itu tampak kecil karena Ronaldo menerima gaji 31 juta euro per musim dari Juventus. Ronaldo versus Lukaku, siap balap-balapan gol lagi di Liga Inggris.
Dua mesin gol Serie A, yaitu Cristiano Ronaldo dan Romelu Lukaku, kini bermain di Liga Inggris. Apakah keduanya akan kembali kebut-kebutan gol? Ronaldo dan Lukaku jadi kejutan besar di bursa transfer musim panas ini. Keduanya sama-sama menyeberang kembali ke Liga Inggris. Lukaku diboyong ke Chelsea dari Inter Milan seharga 115 juta euro. Sedangkan Ronaldo dibeli Manchester United dari Juventus seharga 15 juta euro. Lukaku sudah melakukan debut duluan bersama Chelsea, bermain di dua laga kontra Arsenal dan Liverpool. Sedangkan Ronaldo baru diboyong MU di menit-menit akhir bursa transfer musim panas. Dia diyakini akan melakukan debutnya kontra Newcastle United pada Sabtu 11 September mendatang. Melansir Detik Sport, Ronaldo dan Lukaku merupakan mesin gol di dua musim terakhir Liga Italia. Ronaldo mengemas 29 gol musim lalu dan 31 gol di musim sebelumnya lagi. Sedangkan Lukaku bikin 24 gol dan 23 gol. Keduanya kebut-kebutan untuk mengejar titel top skor Liga Italia. Ronaldo unggul, musim lalu dia mampu mendapatkannya. Lukaku dan Ronaldo ditempatkan dalam posisi yang sama sebagai penyerang tengah. Keduanya begitu jempolan soal penyelesaian akhir. Maka kini, Liga Inggris kedatangan dua monster baru. Sebenarnya sih tidak baru-baru amat ya, karena keduanya sudah mengarungi Liga Inggris. Ronaldo pernah memperkuat MU selama 6 tahun dari 2003 sampai 2009. Kalau Lukaku, pindah klub dari Chelsea, West Brom, Everton, dan MU dari tahun 2011 sampai 2019. Catatan gol keduanya juga oke punya. Ronaldo punya koleksi 84 gol di Liga Inggris, sedangkan Lukaku 113 gol. Maka siapakah yang paling tajam dari mereka di periode keduanya di Liga Inggris nanti? Declan Rice masih ingin tinggalkan West Ham United. Declan Rice masih ingin meninggalkan West Ham United setelah gagal hengkang di bursa transfer musim panas ini. Gelandang 22 tahun itu berharap akan pindah pada musim panas tahun depan. Rice sempat gencar dikabarkan akan pindah di bursa transfer Agustus 2021. Namun tidak terlaksana dan mengatakan akan fokus bersama klubnya musim ini. Melansir Daily Mail, Rice kabarnya tidak senang karena dilabeli dengan harga mahal oleh The Hammers, julukan West Ham United. Musim lalu dia dibanderol dengan harga 100 juta euro atau setara dengan 1,6 triliun rupiah. Harga yang setara dengan bandrol Jack Grealish itu, akhirnya Rice harus rela menetap di London untuk musim ini. Karena tidak ada klub yang mau menebusnya. Padahal para raksasa Inggris seperti Manchester United, Manchester City, dan Liverpool dikabarkan berminat untuk mendapatkan jasanya. Namun Rice tetap membuka lebar peluang untuk memperpanjang kontrak di West Ham United. Dia berharap akan ada klausul pelepasan di dalam kontrak barunya nanti untuk mempermudah langkahnya keluar dari London Stadium. Jika ada klub yang mampu menebus angka dalam klausul tersebut, Rice punya peran vital dalam penampilan apik West Ham United pada musim lalu. Pasukan David Moyes itu lolos ke Liga Eropa musim ini setelah finish di urutan 6 Liga Premier Inggris 2020-2021. Kemampuan Rice sebagai gelandang bertahan memang patut diacungi jempol. Dia punya postur tubuh yang mumpuni untuk menang duel udara di lini tengah dan kemampuannya mengantisipasi serangan lawan juga menjadi nilai tambah. Selain membawa West Ham hampir lolos ke Liga Champions pada musim lalu, Rice juga berperan dalam performa bagus Inggris di Piala Eropa 2020. Duetnya dengan Calvin Phillips di lini tengah Three Lions, julukan Inggris, tampil solid sampai di partai final melawan Italia. Menarik untuk ditunggu, apakah Rice akan perpanjang kontrak dan menunggu sampai musim depan untuk pindah klub? Atau akan ada klub yang berani untuk menebus harganya yang sangat mahal pada bursa transfer musim dingin nanti?